Hai teman-teman, selamat datang di channel Monik Toys. Teman-teman, hari ini aku bakalan mereview mainan yang benar-benar sangat keren. Wah, mainannya apa aja? Nah, sebelum kita lanjut untuk menyebutkan nama-namanya, teman-teman di rumah jangan lupa buat tinggalkan jejak kalian terlebih dahulu dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Biar teman-teman di rumah gak ketinggalan dengan video yang lainnya ya. Nah, teman-teman, di sini aku sudah menyiapkan 5 mainan yang mempunyai nama dan juga kekuatan yang sangat besar. Apa aja? Yuk langsung aja kita review satu persatu. Kita mulai dari yang paling depan ya teman-teman. Nah, untuk yang paling depan ini ada Cita. Cita itu salah satu hewan ataupun kelompok kucing yang memang mempunyai kekuatan berlari sangat cepat. Bahkan ini adalah salah satu hewan darat tercepat di dunia. Wadidaw, keren banget ya. Nah, di sini Citanya itu mempunyai pola seperti bintik-bintik kayak gini ya. Lucu banget, kayak polkadot. Dan warna sisanya ini warna kuning ya teman-teman. Dan ekornya juga sangat panjang ya. Wah, keren banget ya. Nah, Cita itu juga makanan utamanya adalah daging. Nah, untuk kedua, di sini ada Kuda Nil. Kuda Nil ini mempunyai postur tubuh sangat besar juga loh. Dan kalian bisa lihat hewan ini di kebun binatang. Nah, ini mulutnya bisa terbuka dengan lebar. Wah, keren banget ya. Nah, Kuda Nil juga termasuk salah satu hewan yang bisa kentut. Wah, lucu banget ya. Nah, kentutnya juga sangat keras. Nah, kalau kalian gak percaya, kalian langsung aja buka YouTube ya, cari aja suara kentut Kuda Nil. Nah, itu tuh benar-benar keras banget teman-teman. Dan untuk mainan ke selanjutnya, ini ada unta. Ayo, siapa nih yang pernah naik unta ataupun melihat unta? Nah, kalau kalian mau melihat unta, itu bisa dilihatnya di kebun binatang ya. Namun, tidak semua kebun binatang mempunyai unta ya teman-teman. Wadidaw, untanya lucu banget ya. Nah, di sini untanya itu berwarna coklat dan juga ada warna hitamnya. Wah, dia juga mempunyai 2 punuk ya. Mantap banget ya teman-teman. Nah, unta juga bisa bertahan hidup dengan tidak makan dan minum selama berhari-hari loh. Wah, keren banget ya. Nah, untuk mainan keempat ini ada gajah. Wadidaw, gajahnya berwarnanya sangat unik banget nih. Hampir seluruh tubuhnya berwarna hitam. Dan dia juga mempunyai belalai yang sangat panjang serta gading yang sangat panjang. Nah, di sini gajahnya ini mempunyai postur tubuh pendek tapi sangat gemuk. Nah, ini tuh bisa sampai 400 kalau enggak 300 kilo ya teman-teman. Wadidaw, keren banget ya. Nah, untuk mainan terakhir nih ada rusa. Nah, rusa juga salah satu hewan yang sudah diancam punah. Wadidaw, kasihan banget. Ini sih ulah-ulah para manusia jahat yang mengambil tanduk rusa. Padahal kan harusnya dilestarikan ya. Nah, kalau kalian mau melihat rusa, kalian datang aja ke kebun binatang ya. Biasanya ada dan badannya sangat lucu. Di sini rusanya mempunyai warna coklat ya dan kakinya sangat panjang. Nah, dari kelima mainan ini, teman-teman di rumah lebih suka yang mana? Cita, Kuda Nil, unta,
gajah atau rusa? Kalian langsung aja ya buat jawab di kolom komentar teman-teman. Kalau begitu kita ketemu di video selanjutnya ya. Tapi jangan lupa juga buat like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Monique Toys. Dadah teman-teman, sampai jumpa.